Presiden Prabowo Subianto resmi telah melantik menteri dan wakil menteri dalam kabinet periode 2024 hingga 2029 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Salah satu wakil menteri yang turut disorot yakni Stella Christy. Stella ditunjuk oleh Prabowo menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Kabinet Merah Putih. Diketahui, Stella merupakan akademisi di bidang Cognitive Science sekaligus guru besar Tsinghua University, China. Ia lahir di Medan pada 11 Januari 1979. Stella merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi Harvard University. Kemudian, ia meraih gelar doktoral di Northwestern University Amerika Serikat. Karir Stella meningkat saat dirinya menjadi profesor dan guru besar di Tsinghua University. Ia turut menjadi pendiri dan direktur Pusat Kognitif Anak Tsinghua. Tercatat, Stella menerbitkan sejumlah jurnal yang berkaitan dengan bidang sesuai keilmuannya. Seperti Journal of Cognition and Development pada tahun 2010. Penelitian tersebut berhasil meraih artikel terbaik dalam Editor's Choice Award.